Patriot TE Transport Express terbaru teman-teman. Tinggalan. Jam 5 lewat 59 menit. Ada satu unit teman-teman. PNS Korawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Tony Penerokan Channel di hari Sabtu 11 Februari tahun 2023. Oke, untuk semua teman-teman yang menonton video ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat, dan ada pun yang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesembuhan. Amin. Oke, teman-teman, pagi ini kita akan seperti biasa mencoba hunting kepulangan bus Sumba dari arah perantauan menuju arah Halaminang Minang. Dan tadi pagi sebelum jam 6 ini, sekitar jam 5 lewat 45 menit teman-teman, ternyata di depan Masjid Al-Falah ada satu unit Transport Express terbaru. Tapi sayangnya kali ini admin telat hunting teman-teman. Jadi waktu saya mau hunting itu unit Transport Express terbarunya itu sudah mulai melanjutkan perjalanannya menuju Ranah Minang. Jadi hanya mendapat sedikit cuplikan saat lewat menuju Sumbar teman-teman. Sayang sekali. Dan tidak disangka-sangka unit tersebut akan lewat pagi ini teman-teman. Oke, mudah-mudahan diberikan kesempatan ketemu lagi di trip selanjutnya teman-teman ya. Oke, tetap pantengin terus, kita akan lanjut pantau bus dari arah Jabodetabek menuju Ranah Minang. Jangan lupa dukung dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Jam 6 lewat 8 menit ada satu unit NPM. Akankah overtake truk ini teman-teman? V21, boys, akan overtake tapi ada motor dari lawan teman-teman. Lewat 17 menit ada dua unit ANS konvoy. Mantap. Satu unit lagi, ada dua unit AC Milan Jos, dua unit menuju Ranah Minang pagi ini teman-teman. Dan di depannya tadi ada satu unit yang los pantau. Jadi total 3 unit baru saja melintas di jam 6 lewat 17 menit. Semoga semuanya diberikan keselamatan sampai tujuan. Amin. 6 lewat 31 menit ada satu unit NPM teman-teman. Nah, ini dia NPM-nya. Jos, mantap overtake. Oh, bukan overtake. Pemuja Rahasia nih. NPM V39. Jam 5 lewat 40 menit ada satu unit ANS menuju arah Sumbar teman-teman.
Oke teman-teman, pagi ini kita melanjutkan hunting di hari Sabtu kemarin. Sekarang di hari Minggu sekitar jam 5 lewat 40 menit teman-teman. Tadi sekitar jam 5 lewat 30 menit ada satu unit ANS dengan julukan Mr. Komfor yang sempat singgah untuk sholat subuh. Namun saat saya datang sampai di depan sini, satu unit tersebut sudah mulai melanjutkan perjalanannya menuju Ranah Minang. Dan disusul unit kedua yang terpantau, barusan ada satu unit ANS lagi teman-teman. Di terpantau sudah ada dua unit menuju arah Sumbar pagi ini. Kita tetap pantengin terus, kita akan tunggu kedatangan bus-bus selanjutnya. Di jam 6 lewat 13 menit tampak dua unit teman-teman, satu ANS dan satu NPM. Mantap. Mantap. Wush. V69 dan satu unit ANS menuju Ranah Minang. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Ren, ada dua unit NPM. Nankan Duang dan NPM Kota Wisata. Mantap benar. Thank you.